Di lapangan Tegallega, Bandung, Jawa Barat, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye akbar. Anies meminta para pendukungnya menyebarluaskan ide perubahan untuk kemakmuran. Dibuka oleh orasi Ketua DPD Jawa Barat Partai Nasdem Saan Mustopha, kampanye akbar Anies Baswedan digelar Minggu pagi. Dalam kampanye, Anies ditemani oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Pendidikan murah atau mahal? Pupuk mudah atau sulit? Perlunya apa? Perlunya apa? Nomornya berapa? Terus kalian, kita berkumpul di sini karena kita ingin menyamakan langkah untuk melakukan perubahan, untuk membuat negeri ini adil, makmur untuk semua.